penegakan adat dapat menyelesaikan masalah yang tidak membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Emosional, tradisional, mengandung nilai-nilai moral, melekat sebagai identitas. Penegakan hukum nasional hari ini bergandengan tangan dengan hukum adat, karena masyarakat adat berada pada lapisan dasar masyarakat Indonesia. Kami sebagai abdi negara tak bisa memilih di mana kami akan ditempatkan. Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat membuat kami harus selalu menggali, mengabdi, berbagi, menyatu dengan masyarakat dan lingkungan di mana kami ditempatkan. Kearifan lokal, keistimewaan luhur yang dihormati sebagai pusaka, dari dalam kandungan hingga akhir perjalanan, dinamis, terbuka, sederhana, musyawarah dan mufakat sebagai jalan utama. Indonesia sangatlah luas, Indonesia sangatlah kaya dengan adat istiadat, peninggalan sejarah, serta masyarakat yang ramah. Tugas kami menjaga agar negeri ini bermartabat dan bersahaja. Nah, jadi kita bangga, ini yang mau kita lestarikan Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai prosesi-prosesi adat yang sungguh luar biasa ini bisa punah, bahkan bisa hilang. Jaksa Garda Desa, Jaga Desa, bergerak bersama, meminimalkan permasalahan, mengoptimalkan pengawalan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan adalah kewajiban negara pada akar bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita.